Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never. Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang Timnas Indonesia, tampil gemilang di ajang Piala SEA Games 2022. Ya, kiper asal Persebaya Surabaya itu menjadi alasan mengapa coach Shin Tae-yong mempercayakan dirinya selalu diturunkan pada 3 laga pertandingan terakhir. Permainannya dalam menjaga gawang Timnas Indonesia berhasil ia tunjukkan. Dalam 3 laga terakhir ia baru kebobolan 2 gol. Ini menjadi salah satu pembuktian bahwa performa Hernando Ari semakin baik. Terlebih-lebih, ia melakukan good save penalti saat melawan Timor Leste pekan lalu. Pelatih kiper Persebaya Surabaya, Coach Beni pun memuji atas performa dan kerja keras anak asuhnya saat mendapatkan kepercayaan Shin Tae-yong. Itu tidak terlepas dari kerja keras dan fokus yang ia lakukan saat mengikuti proses latihan. Terbukti saat laga terakhir Timnas Indonesia, Hernando Ari menjadi salah satu pemain yang tampil gemilang kala melawan Myanmar. Sebagai orang terakhir yang berdiri di bawah mistar gawang, kiper masa depan Persebaya Surabaya ini beberapa kali menggagalkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Myanmar. Berkat aksinya, kini Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal dan akan bertemu dengan Thailand.